Tragedi Black September, pembunuhan atlet Olimpiade Munich tahun 1972 oleh teroris Palestina yang memicu keganasan agen Mossad. Pada 5 September 1972, 7 anggota Black September melakukan penyerangan membabi buta terhadap anggota atlet Israel di Olimpiade Munich. Operasi penyelamatan sandera yang dilancarkan oleh aparat keamanan Jerman gagal total. Selain semua sandera dan 4 anggota Black September tewas, polisi Jerman juga kehilangan salah satu anggotanya. Namun pihak yang paling terpukul dan malu atas semua kejadian pembantaian itu adalah kepala Mossad saat itu, Suhir Samir. Apalagi saat penyelamatan sandera berlangsung, tidak ada agen Mossad pun yang terlibat. Ketika Suhir Samir tiba di lokasi, bahkan sudah terlambat dan hanya menyaksikan pertempuran sengit yang berakibat pada tewasnya semua atlet sandera Israel. Peristiwa pembantaian Munich segera membuat seluruh warga Israel marah besar dan Mossad pun tidak mau menanggung malu terlalu lama. Suhir Samir dan Jenderal Aharon Yariv yang diangkat oleh Perdana Menteri Israel Golda Meir sebagai penasihat khusus untuk menangani teroris segera merancang serangan balasan. Operasi balas dendam itu sendiri di kalangan Israel sudah sangat dikenal sebagai operasi penuntut darah. Untuk menghantam langsung para pentolan teroris Palestina, baik Samir dan Jenderal Yariv tak lagi menggunakan cara konvensional dengan cara membombardir perkampungan orang-orang Palestina. Tetapi mereka sepakat untuk melaksanakan serangan balasan dengan target para pemimpin teroris, khususnya para pemegang komandonya. Untuk menghabisi targetnya, Mossad telah memegang nama-nama tertentu karena pada dasarnya tokoh-tokoh Black September adalah para pemain lama. Regu-regu pembunuh untuk mencari anggota Black September yang berada di Eropa dan Timur Tengah segera disebar oleh Mossad. Regu pembunuh ini sebenarnya bukan terdiri dari orang-orang kejam, melainkan orang-orang yang terlatih yang biasa melaksanakan penghilangan nyawa secara cerdik. Setelah mempelajari dengan cermat siapa saja teroris Palestina yang akan dihabisi, Mossad lalu menyodorkan nama-nama yang dipastikan sebagai pentolan Black September. Nama-nama itu antara lain Muhammad Yusuf El Najjar, kepala gerakan Black September, wakilnya Temar Adwal, dan Ali Hasan Salameh, kepala seluruh operasi Black September dan tokoh-tokoh penting lainnya. Tapi karena untuk menghabisi para pentolan Black September itu merupakan operasi yang sulit dan perlu waktu, Mossad lalu mengubah taktiknya. Untuk menghantam Black September, Mossad memprioritaskan sasaran paling mudah dan bisa memicu efek jera, yaitu dengan menyerang markas Black September yang berada di Beirut. Langkah awal Mossad yakni dengan mengirimkan 6 personilnya, 5 pria dan 1 wanita, masuk Beirut menggunakan paspor palsu. Agar tidak mengundang kecurigaan dan karena merupakan operasi rahasia, ke-6 agen Mossad itu masuk ke Beirut menggunakan pesawat dan berangkat dari tempat yang berbeda. Ketika sudah tiba di Beirut, ke-6 agen Mossad itu menginap di hotel yang berbeda-beda dan menyamar sebagai pengusaha, konsultan manajemen turis dan lainnya. Namun dari markas besar Mossad, ke-6 agen yang telah menyusup ke Beirut itu diinstruksikan sebagai pelancong biasa dan bertugas menghafal semua jalan pantai Beirut dan sejumlah nama sopir taksi. Selain tugas menghafal jalan dan pantai yang nantinya akan dipakai sebagai tempat pendaratan pasukan komando dan aksi serbuannya, termasuk jalur melarikan diri, ke-6 agen Mossad juga bertugas memata-matai markas besar PLO. Mereka juga mengawasi secara khusus apartemen yang digunakan sebagai markas dan gudang senjata oleh Black September. Agar acara kumpul-kumpul para agen Mossad tidak menarik perhatian, mereka menggunakan pantai Beirut sebagai tempat memancing dan berlagak pura-pura sedang pacaran. Setelah lokasi pendaratan, pasukan komando di pantai Beirut dan tempat tinggal para pentolan Black September ditemukan, ke-6 agen Mossad kemudian mengontak markas besar agar segera dilaksanakan operasi. Untuk melaksanakan operasi serbuan, komando para agen Mossad juga menyiapkan 4 mobil sewaan untuk mengangkut pasukan, menyewa 4 rumah untuk menampung pasukan komando yang diperkirakan akan tertinggal dan logistik lainnya. Untuk mengangkut pasukan, setelah usai melakukan serbuan komando, disiapkan pula kapal transport yang disamarkan di lepas pantai Beirut. Operasi serbuan komando dilancarkan pasukan khusus Israel pada 9 April 1973 jam 2:30 dini hari. Sekitar 30 personel pasukan komando secara diam-diam diturunkan dari helikopter Soviet di tepi pantai Ramlat El-Beida Beirut sesuai petunjuk yang diberikan oleh agen Mossad. Setelah menuju ke air laut yang dingin, ketiga puluh komando yang dilengkapi ransel kedap air berisi makanan dan senjata bahkan peledak
alat pemancar radio dan peralatan lain yang digunakan untuk perampok personal itu segera berenang menuju ke daratan berdasarkan panduan kilatan lampu mobil. Panduan cahaya lampu mobil itu dioperasikan sepasang agen Mossad yang sedang berpura-pura pacaran. Pasukan komando sesuai instruksi mulai bergerak menuju pantai dalam bentuk regu yang kemudian disambut oleh mobil pengangkut. 3 menit kemudian mobil kedua tiba dan regu pasukan komando berikutnya segera masuk. Cara mengangkut pasukan komando dalam interval 3 menit sengaja dilakukan agar tidak mengundang kecurigaan. 15 menit kemudian semua pasukan komando sudah berada dalam mobil transport sewaan dan bergerak menuju pinggiran kota. Mereka menuju sebuah tempat yang selama ini terus diawasi oleh Mossad dan bisa dipastikan sejumlah anggota Black September tinggal di situ. Berdasarkan info intelijen yang diberikan Mossad, begitu turun dari mobil transport pasukan komando Israel segera membentuk formasi serbuan. Sasaran pertama adalah gedung berlantai 7 tempat tinggal para pentolan anggota PFLP dan sasaran kedua berupa bangunan berlantai 4 tempat kediaman pentolan penting Black September seperti Muhammad Yusuf El Najjar, Kamal Nasser dan Kemal Atwan. Gerakan pasukan komando yang sangat terlatih dan agresif bukan merupakan tandingan para penjaga pintu yang sedang duduk terkatuk-katuk. Sebelum mereka mengaktifkan senjatanya peluru senapan, pasukan komando Israel telah menuntaskan hidupnya. Sambil melompati mayat, para penjaga pasukan komando segera menuju sasaran target tempat Black September tinggal. Sedangkan sejumlah pasukan komando lainnya mengambil posisi bersiaga di serambi dan siap menyambut serangan lawan yang datang dari luar. Ketika pentolan Black September ternyata berada di kamar masing-masing. Kamal Nasser yang tinggal di lantai 3 sedang asyik makan saat berenungan peluru senapan menembusi pintu dan kemudian menghajar badannya. Sasaran berikutnya, Kemal Atwan yang sedang duduk menghadap meja tulis merupakan toko PLO yang selalu siaga. Sepucuk senapan serbuan angkat 7 selalu berada di sampingnya dan mulai dicangkuk. Ketika pasukan komando Israel menyerbu sambil mendebar pintu, Atwan sempat meraih senjatanya dan siap menembak. Tapi peluru-peluru yang ditembakkan pasukan komando terlebih dahulu menghantam tubuhnya. Sasaran ketiga adalah Yusuf El Najjar yang juga dikenal sebagai Abu Yusuf dan merupakan ketua Black September dalam organisasi Al-Fatah sekaligus tokoh nomor penting ketiga di PLO. Karena tinggal bersama keluarganya, pasukan komando terlatih terlebih dahulu menembak kunci apartemen dan membidik Najjar yang masih berdiri terpaku. Ketika terjangan peluru menghantam tubuhnya, ia langsung tewas. Istrinya yang ada di ruangan sebenarnya bermaksud menghadang, tapi tak ada kompromi bagi pasukan komando yang didoktrin menghabisi sasarannya bukan untuk mengasihaninya. Istri Najjar pun tewas dan roboh di atas tubuh suaminya. Tapi tembakan gencar meletus dalam gedung segera mengundang perhatian tentara PLO yang berada di jalanan. Mereka bergerak menuju gedung sambil melepaskan tembakan serampangan. Gerakan pasukan PLO menuju gedung terhenti ketika pasukan komando Israel yang berada di serambi dan dalam posisi terlindung melancarkan tembakan terarah. Sewaktu tembak menembak sengit sedang berlangsung, agen Mossad segera menelepon kepala polisi Lebanon dan memberitahu orang-orang Palestina sedang saling tembak. Sadar bahwa untuk melalai tembak-menembak itu merupakan tindakan sia-sia, kepala polisi Lebanon langsung menarik anak buahnya untuk tidak turun ke jalan. Dalam kondisi seperti itu, pasukan komando Israel pun semakin leluasa bergerak. Sejumlah pasukan komando segera memasang peledak dalam gedung, sementara agen Mossad yang terlibat dalam serbuan sibuk mengangkut dokumen yang berada dalam kamar 3 anggota Black September yang sudah tewas tergeletak. Sementara di gedung lainnya, pasukan komando yang menyerbu untuk membunuh siapa saja anggota PLO yang ditemu terlibat pertempuran sengit. Mungkin karena kurang pengalaman tempur di dalam gedung, pasukan PLO yang berada di lantai atas turun ke bawah untuk membantu teman-temannya menggunakan lift. Tapi begitu pintu lift terbuka, mereka langsung disergap pasukan komando tanpa bisa memberikan balasan. Dengan cepat dan diam-diam, mayat itu disingkirkan dari lift, disusul masuknya pasukan komando dalam posisi siap menembak. Begitu lift sampai di atas dan terbuka, pasukan PLO yang sedang menunggu belum sempat menyadari kekeliruannya ketika peluru senapan pasukan komando menghujani tubuhnya. Setelah operasi pembersihan dan pemasangan bahan peledak di semua gedung selesai, pasukan komando terus bergerak untuk menghancurkan gedung logistik Black September. Selama dalam perjalanan, bom yang dipasang pun meledak merobohkan gedung dan menimbulkan kepanikan yang belum ketahuan ujung pangkalnya. Untuk menghancurkan gedung logistik, pasukan komando sempat menghadapi perlawanan sengit, tapi karena personel penjaga logistik hanya sedikit, mereka segera bisa dilumpuhkan. Meledaknya gedung PLO dan gudang senjata Black September jelas mengundang tanda tanya polisi Lebanon. Tapi kepala polisi Lebanon mulai berpikir untuk bertindak. Agen Mossad kembali menelepon bahwa militer Lebanon akan segera mengirim helikopter untuk meredam kekacauan.
Ketika agen Mossad menelpon kepala polisi Lebanon tentang pengiriman helikopter, pada saat yang sama agen Mossad lainnya juga mengontak helikopter yang selama ini mendarat di tempat tersembunyi di pantai Beirut untuk datang. Tugas helikopter itu adalah untuk mengangkut pasukan komando yang gugur atau terluka serta dokumen yang berhasil disita. Penerbangan heli di atas Lebanon pun berlangsung tanpa dicurigai dan sukses mengangkut pasukan yang terluka serta dokumen-dokumen penting milik PLO Black September. Sementara pasukan komando lainnya dan agen Mossad segera masuk ke mobil menuju pantai Beirut dan kemudian berenang menuju kapal transport Israel yang sudah menunggu. Polisi Beirut yang kemudian tiba di pantai hanya menemukan mobil-mobil kosong dengan kunci kontak yang masih menempel. Serbuan pasukan komando Israel terbilang sukses. Lebih dari 100 gerilyawan PLO tewas, 3 pentolan Black September berhasil dibunuh, dan sejumlah dokumen penting berhasil disita.